Oke, kita yang keluar di pintu paling ujung atau pintu nomor 5 dari depan. Karena kalau pintu dari samping masih ada satu lagi lobi timur. Nah, kita mau kasih lihat bagaimana cara ke Kalayang. Kalau misalnya kalian pindah terminal dari terminal 1 ke terminal 2 atau ke terminal 3. Dari terminal 3 ke terminal 1 atau ke terminal 2, opsinya ada dengan Kalayang atau dengan shuttle bus. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah kita akan bahas Kalayang terlebih dahulu. Nanti untuk shuttle busnya kita info setelah Kalayang ini. Nah, untuk Kalayang kita naik di depan musola. Ini musola di sisi timur atau di depan pintu nomor 4 atau antara pintu nomor 4 sama pintu nomor 5. Kita naik ke atas. Kalau misalnya kalian nggak kuat, itu ada lift di sebelah sana. Cuma karena posisinya lagi ramai, kita naik eskalator aja. Satu lantai di lantai mezanin atau lantai M ini adalah stasiun dari Kalayang. Nah, ini stasiun Kalayang. Kita akan menunggu sekitar 15 menitan. Setiap 15 menit ini ada Kalayang di sini. Nah, dari sini kalian bisa pindah ke 4 halte pemberhentian. Yang pertama itu adalah stasiun kereta bandara. Kemudian yang pertama itu adalah, kalau dari terminal 3, yang pertama itu adalah terminal 2. Kemudian stasiun kereta bandara. Kalau enggak nanti saya lupa. Bisa jadi itu pokoknya yang akan dilewati itu adalah stasiun terminal 1, terminal 2 sama terminal bandara, stasiun kereta bandara. Nah, kalau misalnya nunggu di sini, ini dia. Posisi naiknya ada di sini, di antara gate nomor 5 sama nomor 4. Ini pintu keluar nomor 5 tadi. Kalau misalnya kalian mau nunggu bus, tunggunya di depan gate nomor 5. Kalau mau naik kereta bandara, posisinya ada di antara gate nomor 4 sama nomor 5. Kalau misalnya mau menunggu janjian keluarga, itu keluar dari lobi timur, tunggu di bawah, ada meeting point. Nanti janjian di sana, naik ke atas ke area parkir. Terus misalnya kalian keluar dari terminal kedatangan, itu biasanya di terminal 1 atau 2. Karena terminal 3, 4 itu untuk domestik, sementara yang 1, 2 itu untuk internasional. Nah, ini jadi terminal yang dilewati itu adalah terminal 2 terlebih dahulu, kemudian stasiun kereta bandara, kemudian terminal 1. Nanti pintunya di sini ya. Pintunya di sini masuk. Itu keretanya belum datang. Waktunya yang terdekat itu adalah jam 11.49, sekarang 11.46. Jadi sekitar 3 menit lagi itu ada satu kereta. Oke, that's all. Kita mau kasih lihat kalian, buat kalian yang mau transit atau pindah terminal dengan shuttle bus. Jadi kalau misalnya
di sini kalian menunggunya lama, kalian pengen langsung ke terminal 1, itu bisa dengan shuttle bus. Posisinya langsung nanti kita naik ke atas lagi. Jadi kalau tadi misalnya kalian mau naik kereta bandara, itu mau naik Kalayang, itu di lantai mezanin. Nah, kalau misalnya kalian pengen ke terminal 1 dengan shuttle bus, itu shuttle busnya ada di atas. Nanti kita kasih lihat ya guys. Ini kita jalan keluar lagi dari stasiun kereta bandara. Nah, ini keluar lagi, naik ke lantai atas. Kalau misalnya kalian nggak kuat naik eskalator, itu ada lift. Tapi khusus disabilitas, ibu menyusui, orang yang berkebutuhan khusus. Nah, ini di lantai atas itu adalah lobi keberangkatan. Jadi semua tur naik penumpang ada di sini untuk keberangkatan. Kalau misalnya perlu informasi, ada di sebelah sana informasi, terus ada petanya juga. Nah, buat kalian yang mau transit ke terminal 1, terminal 2, itu di depan gate nomor 3 untuk keberangkatan. Ini kita di lobi keberangkatan ya, jadi nah, kalian naik ke lantai paling atas, itu di depan gate nomor 3, itu ada halte shuttle bus. Nanti kita coba cek apakah masih tersedia. Terakhir sih masih tersedia ya. Shuttle busnya masih kan? Oh, kemana pak? Terminal 1? Terminal 1, kalau siang naik K-train. Kalau ini nggak ada, kalau siang? Iya, dia ke Tangsang dulu, ke Tangsang. Gimana? Dia nggak langsung ke terminal, kalau sini. Oh apa gitu? Apa, K-train. Oh gitu? Iya. Makasih ya. Nah, di sini nunggunya bisa di sini. Pakai Skytrain, pakai shuttle bus. Biasanya busnya kayak kurang lebih kayak bus 3/4. Oke, itu dia guys. Kalau misalnya Skytrain yang nggak beroperasi, mungkin nanti kalian bisa opsinya naik shuttle bus di lantai 3. Oke, that's all. Semoga bermanfaat ya. Jadi kalau misalnya kalian dari terminal 3 mau pindah ke terminal 1 atau terminal 2, itu opsinya adalah pertama naik Kalayang kalau siang. Kalau misalnya lewat habis dari jadwal Kalayang itu nanti ya ganti sama